Halo semuanya, selamat datang di The Bathhouse Restored Edition by Cila Art. Dan kita sudah masuk ke hari yang ketiga ya teman-teman. Di hari yang kedua kemarin kita menemukan banyak hal-hal creepy ya. Ada ibu-ibu yang di dalam boiler room ditarik, dipeluk gitu, tahu-tahu ditarik dan hilang. Ada si Keiichi, temannya si landlord, yang tahu-tahu mimisan terus mukanya berubah jadi pucat, jalan limbung kayak gitu. Ya banyak hal-hal yang aneh lah kemarin di hari yang kedua. Kalau teman-teman belum sempat lihat video yang sebelumnya, bisa cek link di atas atau bisa lihat di deskripsi ya. Sekarang kita akan masuk ke hari yang ketiga ya. Langsung kita akan masuk ke hari yang ketiga, The Bathhouse Restored Edition. Si Maina tuh gak mau pergi hari ini. Sebenarnya dia gak mau pergi kerja ya. Mungkin karena takut kemarin. Harusnya aku gak menerima pekerjaan ini. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin dia butuh atau gimana. Ada yang ketok-ketok. Gak tahu siapa, ada yang ketok-ketok. Is. Ada yang ketok-ketok nih. Itu suaranya sih jendela, tapi kok kita kan gak ada jendela di sini. Ini jendela ini, ada sih yang ketok-ketok. Sebentar ya. Kita seperti biasa, kita ngintip ke kamar sebelah dulu. Isinya apa sih? Bukan isinya apa ya, kita mau ngeliat kondisi kamar sebelah ya. Lama amat ngesernya. Yuk cepetan dong. Geser dong. Udah cukup? Udah cukup. Udah cukup kita ngeliat. Ada wow, apelnya makin lama makin habis. Ini ada yang makan apelnya nih. Ini apa ya? Korek kayaknya. Dan makin lama makin banyak ini sarang. Serang laba-laba atau rambut atau apa, nggak tahu. Ini kalau di bawah ini bercak. Bercak apa ini? Ini bercak-bercak apa ini? Hitam soalnya. Ya moga-moga sih memang warnanya hitam, bukan warna merah ya. Ini tumpukan sampah atau apa itu? Ngeri, tutup ah. Tutup ah, siapa ya yang ketok-ketok ya? Siapa yang ketok-ketok? Oh si kakek. Sebentar, ini ada settingan brightness-nya nggak ya? Sebentar ya. Brightness, brightness, brightness. Tetap nggak ada settingan brightness-nya. Ada apa, kek? Ya, ya. Kino wa yoku nemureta kai? Gimana tidurmu? The bathhouse is haunted. Scary thing happened yesterday. Heard woman voice saying. Kita ngasih tahu ini ya. Kita mendengar suara perempuan yang ngomong dia tuh karyawan juga di situ ya. Aduh, keklik tadi apa itu? You see spirit and the like appear. Aduh, tadi keklik, sorry teman-teman, gak sempat kebaca deh. Spirit and the like appear. Jadi mungkin si landlord memang menyadari ada hantu di situ ya. In places where there are fewer people around, right? Aduh, jadi nggak nyambung nih sama yang depan. Oh, itu hal biasa. Hal-hal kayak gitu biasa terjadi ya di daerah pedesaan seperti ini ya. Kayak di sini gitu. Tapi... kalau kamu bicara tentang... spirit dan kutukan ya, kok ada kutukan ya? Sebelum kamu bekerja, ada kuil di sebelah, di dekat sini. Seorang biksu mungkin ada di sana yang bisa membantumu. Coba ngomong sama dia. Oke, kita suruh nyari biksu. Aku yakin kalau biksu itu bisa melakukan sesuatu tentang... ya, tentang inilah. Aku khawatir sama kamu, Maina. And it's important for you to work without stress. Jadi, penting kalau kamu tuh bekerja tanpa stres, tanpa tekanan. Kamu dengar saya?
Okay, so please go. Okay, pergilah. We are almost there. Maksudnya, kita hampir sampai. Ja, onegai ne. Now off you go. Sekarang pergilah. Kita suruh ketemu sama biksu. Suruh ngomong sama biksu. Suruh ngomong ngapain sama biksu. Oke, okay, kita langsung ke sana aja ya. Dan seperti biasa hujan. Ini padahal settingan udah tak low kan, udah dibikin medium, tapi masih kayak gini. Coba sebentar tak kurangi sedikit ya. A few moments later. Oke deh, kita lanjut deh. Nanti deh. Padahal ini udah diturunin loh. Hujan masih gerimis. Chief, ini apa ya? Ini masih kayak gini ya. Loh. Loh, ini toko. Loh, kita bisa masuk ke sini, cuy. Oh, gitu. Ini toko. Ngeri banget. Ada kucing. Hus. Kucingnya berdiri. Kita bisa interaksi? Kucingnya dengkur. Bu, saya bisa interaksi? Selamat datang, namanya Umeki. Jual rokok dia. Selamat datang. Ini apaan? Stop game, start game. Aduh, game apaan? Choose game. Kayaknya nembak-nembak deh. Nembak-nembak gitu toh. Ini choose game maksudnya apa? Change game? Apa ini? Change game lagi. Number of kills. Kita suruh nembak ini tuh. Nembak Cila ini tuh. Weh. Banyak banget. Wow. Oh, ini yang supporter patternnya. Oke. Suruh nembak-nembak gini tuh. Coba deh. Fire, aim down sight. Oh, kayak gini. Suruh nembak gitu. Suruh nembakin ini. Ini suruh nembak si Cila ini tuh. Ini suruh ditembak semua atau gimana? Tembaki semua gitu. Tembakin semua gitu tuh. Deh, nggak kena. Deh, nggak kena. Makin cepet. Ada lagi. Masih banyak. Udah. 3693. Dapat apa ini? Oh, dapat korek. Ini apa ini? Ini potongan-potongan apa ini? Udahlah. Makasih. Oh, kita bisa masuk ke sini. Ternyata ini toko. Malah mainan tembak-tembakan. Ndang kerja. Udah kelamaan. Ndang kerja.
Si biksu mana sih? Di sini kayaknya. Di sini kayaknya tempelnya, kuilnya. Nah, ini kuilnya di sini nih. Si biksu mana? Nah, ini nih. Coba kita ngomong sama si biksu. Oh, kamu karyawan baru di pemandian itu. Betul. My name is Maina. Maina-san. How nice of you to come to this village. Oh, baik sekali kamu datang ke desa ini. Kayaknya kita kena ketemu. Kok banyak yang ngomong pernah ketemu ya? Don't think so. Do I look like someone you know? Apakah aku mirip sama seseorang yang kamu tahu? Mungkin. Kata si biksu mungkin. Kayaknya kamu butuh bantuan spiritually. Strange things happen at the bathhouse. Oke, okay. Hal aneh terjadi di pemandian itu. Kita ngomong ya. Hal aneh. Oh, sayangnya aku nggak tahu apa yang kamu maksud loh. Masa nggak tahu apa yang dimaksud? I sense evil rap. Aku merasakan aura jahat di sekelilingmu. Jahat. And it seemed to have to intensify since you arrival to this village. Oh, itu jadi makin intensif ya, makin gede gitu sejak Maina datang tiba di desa ini. Oke, untuk saat ini aku akan memberkatimu dengan kekuatan of Yayozuru Gods. Sekarang keep this amulet with you at kita dikasih jimat. Okay, semoga Yayorozu, cahaya Yayorozu selalu menyertai. Okay, kita dikasih jimat sama si biksu. Terima kasih. Arigato gozaimashita. Okay, sekarang kita kerja tuh. Sekarang berarti kerja. Ya wes deh, mau enggak mau kita kerja. Are you an employee here? Apakah kamu bekerja di sini? Ya betul. Aku dipanggil untuk mereparasi, memperbaiki si tungkunya ya. Oke. Oh, ini pekerja yang itu ya. Oke, aku udah selesai. Tempat ini sesuatu. Aku nggak mau balik sini lagi. The stuff is fine, so never call me here. Okay. Okay, tungkunya udah baik-baik aja, tapi jangan pernah panggil aku lagi untuk kesini ya. Kenapa? Takut, Pak. Hey, Pak. Wah. Yus deh. Kenapa gitu? Emang kenapa dengan si tungku? Yah, belum apa-apa. Kalau kualitasnya agak kurang baik karena diturunin ya sama Bang Ocha ya. Waduh. Tungkunya, waduh gawat ini. Deh, ini dulu deh. Nanti body wash, oke. Ibu. Apakah kamu dengar? Aku janji ketemu sama teman di sini hari ini. Tapi teman-teman itu orang itu lupa. Aku khawatir. Waduh, suhunya. Apa ini? Kirain apaan? Yuk, suhunya perbaiki. Habis dibuka. Cepetan, perbaikin suhu. Suhunya gawat, suhunya. Suhunya kalau enggak. Yang perempuan dulu. Itu kan ada ini, ada apa namanya? Enggak masuk. Ada pelanggan tuh. Yang perempuan dulu deh. Oke, udah cukup. Yang ini sekarang. Yang laki-laki nih, waduh, butuh banyak kayu. Belum naik. Loh, kok nutup? Nanti, belum selesai. Lagi deh. Ya deh, cukup deh. Kita cek si ibu ini ya. Mana si ibu? Loh. Si ibu mana? Oh, ini. Nih. Oke. Berendam ya, Bu ya. Silakan berendam. Wuh.
Shampoo, towel, body wash, shaver. Oke. Shampoo, body wash, towel, shaver. Sento. Bathhouse are good for my beauty. Your beauty. Kamu cowok. Kamu cowok, guys. Oke, suhu aman. Ini bikin kaget. Kita cek. Ah, tuh kan. Selalu saja. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Eh, apa itu? Eh, kamu ngapain di sini? Eh. Hilang. Hey, ini pergi. Ini tempat perempuan ya. Pergi. Ini tempat perempuan, bukan tempat laki-laki. Aduh, ngelag. Sorry. Ini bukan buat tempat laki-laki. Yuk, sebentar. Itu apa itu tadi di kolam lagi berendam? Aduh, kok ngeri. Yuk, aku datang. Waduh, terang banget. Itu apa tadi? Wet wipes. Cuman itu doang. Nani? Kenapa? Jangan ngeliatin aku. Lah kenapa? Ngeliatin aja kok. Nggak boleh. Itu tadi apa? Berendam di sini. Tadi ada yang berendam di sini. Ini tadi berendam di sini apa tadi? Tadi berendam di sini. Slow. Santai. Santai ya, aman ya. Ada lagi datang. Halo. Wet wipes, shaver, shampoo. Oke. Wet wipes, shaver. Sama shampoo. Ciratekesu. Kamu belum jadi followernya Ciratekesu. Apa tuh? Apa itu? Cirapin. Kamu nggak familiar sama Ciratekesu? Nggak tahu. That is a troublesome matter. Wah, jangan kayak gitu. It's all right next to each one of us. Huh? Its existence is like a god. More than a god. Kepercayaan nih. Becoming wah, ini kayak semacam price gitu ya, Mong mungkin. Ciratekesu apa? Nggak tahu. Cipinke. Do you understand now? Enggak. Udah sana. Ini potong kucing gede banget. Forbidden non-believer to have it. Normally forbidden for non-believer to have it. Biasanya yang enggak percaya enggak boleh punya kayak gini. Today I will give you a special offer. You can have it for 1 juta yen. Aku nggak punya duit sebanyak itu. Cirapin. Han, sayang sekali. Even if you cry and beg later. Meskipun kamu nanti nangis dan memohon, will not accept and welcome you. Nggak akan saya masuk ke tempat. Cirapin. Kamu, iya, nggak akan saya masuk ke situ. Udah sana mandi aja. Sebentar. Cek suhu. Tuh kan, suhu perempuan. Kita cek suhu aja, suhunya selalu turun nih. Tadi apa yang berendam masih inget aja. Ini kepanasan. Turunin. Ini kurang. Tambah lagi. Lagi. Udah cukup. Kesini dulu, ada si bapak-bapak tadi. Tuh, ngapain?
Pak, ngapain bawa ke sini? Udah, pergi, pergi, pergi. Aduh. Silatek is broken. He's very angry. It because of your sins. Oh, karena dosa-dosa ini. You have offended. You are finished, Indonesia. Udah, pergi aja, pergi, pergi. Udah, nggak usah ganggu di sini deh. Udah, pergi, pergi, pergi. Bikin... Udah, sana, pergi, pergi, pergi. Mengganggu aja. Duh, kok mendadak jadi agak sering nge-lag setelah di itu. Body wash, wet wipes, towel, shaver. Apa aja tadi? Body wash, towel, shaver. Apa lagi, Om? Body wash, wet wipes, or wet wipes. I'm expert in palm reading for nude telling. Dia bisa meramal lewat garis tangan. Your hand please, let me read your palm. Dia minta tangannya. Enggak. Lelelelelelelelele, dipaksa. Your hand is so beautiful and smooth. Tanganmu bagus, halus. It's been a long time since I've had a woman hands. Wah, aku udah lama enggak megang tangan perempuan. Wait, let me see. Wait. Lepasin nggak? You seem to have a deep connection to this field. Kita punya koneksi yang erat sama desa ini ya. Kata dia gitu. Are you local? Apakah kamu orang lokal? Bukan, aku baru datang. Ah, nggak mungkin. Dan nih, garis yang di sini katanya. You have some very bad experience here. Kamu punya hal-hal yang nggak menyenangkan di sini. Let's see. Had been in physical pain at this bed house in the past. Pernah mengalami luka fisik di pemandian ini di hari sebelum-sebelumnya. You are creeping me out. Kamu nakut-nakutin. I'm just saying what your palm says. Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di garis tanganmu. And this line here, you have strong feeling of resentment and love towards someone close to you, like your let go. Pasin nggak? Udah sana mandi-mandi aja, aneh-aneh aja. Maaf, ya udah sana. Ini restock dulu nih. Ih! Aduh, si ini datang lagi nih. Biasanya ngasih duit terus udah muter-muter doang kayak gitu. Kita lihat ya si cowok tadi ya. Mana si cowok? Oke, si cowok lagi mandi. Aman. Si cowok lagi mandi. Ini bisa interaksi nggak sih? Hei, bisa ngomong nggak? Kamu bisa ngomong nggak? Lagakmu, jalanmu kayak itu, apa? Michael Jackson, slow-mo. Kamu bisa ngomong nggak? Kamu ngapain sih di sini? Hei, kamu ngapain sih? Kamu tuh ngapain di sini? Ya Allah, ngomongnya dari belakang. Namaku Toru, I'm searching for my twin sister. Oh? Nanika shiranai ka? Kamu tahu sesuatu? Kamu bisa cerita tentang dia? The thing is, I'm not sure. Dia nggak yakin. I know that she is in this village. Aku tahu dia di desa ini. Aku kayaknya pernah lihat kamu sebelumnya. Wanted poster? Aku nggak ngelakuin apapun. Tolong percaya sama saya. Ada yang nggak suka sama dia di desa ini. Dan meletakkan poster aneh di situ. Bagaimanapun juga, aku bersumpah aku tidak melakukan sesuatu yang buruk. Itu kayaknya cuma misunderstanding ya, salah paham.
Kalau kamu tahu tentang adik saya, tolong cerita ke saya, oke? Ya udah sana. Jalan mulu, Mas. Melaku mulu kayak alun-alunan. Ini tadi di sini nongol nih. Ih, tadi di situ nongol. Ada lagi yang aneh. Di sini aman. Ini di sini ngapain ya? Coba kita lihat. Lih, bu, 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 bu. Jangan tidur di sini, bu. Shikata nai desho. Enggak, pergi, 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 pergi. Jangan tidur di sauna, bahaya. Nanti kalau kepanasan gimana? Maaf ya, bu. Gak boleh gitu, bu. Demi keselamatan ibu juga. Tidur di sauna kan panas. Nanti kalau... Ini masih ada air dikit, biarin lah. Nanti kalau ibu kenapa-napa kan bahaya. Ya... Shampoo, wet wipe, shaver. Oke. Okay. Shampoo. Wet wipes. Shaver. There you are. I've been looking for you. Oh, dia udah nyari-nyariin si Maina. Kamu gak berubah. Itu doang. Suhu aman ya. Suhu aman. Oke, suhu aman. Kita cek lagi. Tuh, jalanmu jadi kayak gitu kan, Bu? Jangan gitu makanya. Ini kayaknya air deh. Mana sih ini ya? Tuh kan. Takutnya nanti dikomplain sama itu, sama pelanggan. Oke, aman. Gak ada apa-apa. Ini si ibu ngapain diam-diam di situ? Bu, ibu ngapain diam di situ, Bu? Bu, susu? Gak ada susu. Ya, emang gak ada, Bu. Emang ada susu di situ? Gak ada susu, Bu. Si ibu nyari susu. Ntar ya, Bu. Ya, Pak. Body wash. Itu doang. Body wash. Terus mau ngapain, Pak? Mau mandi doang, Pak. Coba. Anak kecil seperti kamu ngapain di sini kerja? Can a young lady who seem like she's never been out in society really do this? I hope you struggle even more. Saya harap kamu berjuang lebih baik. Apa maksudmu, Pak? Tuh, tuh, tuh. Panas tuh. Sebentar, sebentar. Apa ini? Ini apaan? Hilang. Aduh. Udah, sana pak, sana pak. Aduh, tahu ada. Aduh, nggak bisa dijelasin. Tak bisa berkata-kata. Suhu. Sebentar pak. Suhunya saya perbaikin dulu pak. Tadi di poster, terus di bawah meja. Kok cepet banget naik sih? Ini cepet turun. Oh, tungkunya tuh kayaknya rusak deh. Dah, kayaknya rusak deh tungkunya. Loh, Pak. Woi. Nggak boleh gitu. Ngapain sih, Pak? Sono. I just felt like dying is the only way. Maksudmu, jangan gitu, Pak. Yang semangat dong. Pingin... kayak ada yang ngomong. Apa salah denger ya? Jangan-jangan ada orang lagi nih di sini. Wah. Takutnya ada orang lagi. Lulu. Kok ngeri amat? Kamu ngeri banget, Bu. Bu, kamu ngeri banget, Bu. Bu, wajahmu ngeri, Bu. Apa? Body wash, shaver, towel. Ya wis, uangmu. Body wash, mana body wash? Body wash. Ngapain?
ada lagi ini. Tadi tahu-tahu tahu-tahu kayak gini. Tahu-tahu kayak gitu. Apa sih? Body wash, shaver, towel. Shaver makin aneh aja. Towel. Udah. Kanashimi. Sorrow, agony, rage, menyedihkan, kemarahan, maksudnya despair in the depth of bathhouse. Apa maksudmu? Kenapa pemandian ini masih nyari susu, Bu? Gak ada susu, ya Bu, gak ada susu. Nanti dia tak cariin susu, mungkin di toko sebelah. Kita cek di sini. Mungkin di toko sebelah. Loh, lagi isi. Si ibu lagi isi. Bahaya banget. Ngeri banget. Tembus. Buka. Kirain tembus. Cek suhu lagi deh. Tuh kan suhunya cepet banget turun. Suhu laki-laki. Ntar deh. Mumpung gak ada itu, nggak ada laki-laki di sini. Kita lihat si ibu itu dulu ya, ngapain ya? Ibu, ibu nggak apa-apa? Bu, ibu nggak apa-apa? Bisa diinteraksi nggak sih, Bu? Ini harusnya bisa diinteraksi nih, kan ada, ini kuning nih. Ibu, jangan bikin jump scare ya, Bu. Bu, kamu nggak apa-apa, Bu? Jangan bikin jump scare ya, Bu. Aman, Bu. Ibu, diem aja sih, Ibu. Sibuk diem aja. Aman gak ya ditinggal ya? Adeh, benerin tungku dulu bentar. Kita benerin tungku bentar. Tungkunya. Tuh. Gantian yang ini kurang panas. Ini kepanasan. Satu lagi. Ini satu lagi. Udah, kita kesana lagi yuk. Kita ke si ibu itu yuk. Bu, masih diam di sini. Aman. Jangan bikin jumpscare ya, Bu. Tinggal ya, Bu. Jangan aneh-aneh ya, Bu. Susu, nggak ada susu. Beneran toh? Beneran kan? Waduh. Ngeri. Ngeri banget sih si ibu. Ini kesalahan dia. Why the hell? Kenapa dia melakukan ini? That was close. I was almost pulled by her. Aku hampir saja ditarik sama dia. Aduh. Kenapa malah lahiran di sini? Si ibu lahiran di sini. Ngeri banget lagi. Wajah yang ngeri. Tadi tahu-tahu tangannya kayak gini sendiri. Yaudah bu, pergi bu. Pergi bu. Ya udah sana pergi. Udah selesai. Tapi ini terus gimana? Ini belum nemu susu dia. Si ibu belum dapat susu. Aduh, banyak banget yang nongol ya. Ternyata ya udah mulai banyak nongol di poster, di bawah meja tadi, di kolam. Aduh, ini ibu ini belum nemu susu. Aduh, ini nih saatnya yang. Ntar deh. Tak ke belakang dulu sebentar yo.
Many months later. Aduh. Otsukaresama. Kerja bagus. Nggak ada yang merah ya hari ini ya. Yoku ganbatte kureta ne. Ganbatte, you did a great job. Kamu melakukan yang terbaik. Kyou wa kagami no souji wo onegai. Ah, kita suruh membersihkan cermin. Kagami no yogore wo nagashite kara. Cermin ini nih. Soukin de kirei ni fukitotte ne. Oke. Kyou mo saigo made yoroshiku tanomu yo. Oke, kita suruh bersih-bersih cermin. Aduh, si ibu itu masih nyariin. Ini tadi di sini nongol gitu. Aduh. Tadi di situ nongol. Udah deh, kita suruh bersih-bersih cermin aja deh. Udah deh. Cepetan deh, nanti kita nyari cermin. Nyari cermin jadinya. Nyari itu buat si ibu. Ini kan? Nyari susu buat si ibu. Susunya nggak tahu, mungkin di toko ada. Kita nanti coba ke toko ya. Bersih cermin, bersih. Udah dilapin. Lagi, oh ini banyak ya yang kotor ya. Banyak cermin kotor. Sebenarnya itu hantu perempuan itu siapa yo? Jangan-jangan. Kan hantu cewek kan sering banget dengar suara cewek di sini. Jangan-jangan itu. Lihat sini aja deh yang deket. Jangan-jangan karyawan yang pernah kerja di sini terus kenapa gitu, terjadi sesuatu yang ya gitu deh. Tahu sendiri. Soalnya tadi kan ada yang peramal yang garis tangan itu, yang ramal garis tangan bilang kamu pernah mengalami physical pain di sini, maksudnya mungkin pernah terluka atau pernah gimana di sini gitu. Mungkin ya. Mana? Oh, ini. Jangan-jangan kan hanya menerka-nerka. Namanya juga menerka, menebak-nebak. Bang Ocha tuh belum pernah main mungkin ini soalnya. Oke, I'm finally done. Mandi. Nih, mandi nih. Steh. Face down, oke deh. Siapa itu? Ada bayangan di dalam sana, di sauna. Udah cepetan deh. Iya, cepetan. I don't really to take a bath. Dia nggak mau mandi. Karena kejadian kemarin dia jadi nggak mau mandi. Aduh, malah ke sauna. Di sauna tuh ada yang masuk tadi. Bayangannya masuk ke sauna. Gimana sih malah masuk ke sauna? Aduh. Yes deh, apa boleh buat deh. Aduh, ngelag. Ada yang lewat tapi ngelag ini, bro. Ngelag ini. Tadi yang lewat ngelag. Yo. Tadi pas lewat ngelag. Gimana sih? Gimana ditekan? Ini kalau sampai merahnya habis gimana? Dua kayak gini ditekan. Gini. Terus. I'm at my limit. Mandi. Tadi katanya gak mau mandi. Mandi di sana nih. Mandi. Tadi katanya gak mau mandi. Awas ada bebek lagi nongol. Aduh, sekali lagi. Aduh, masuk lagi. Harus ditekan terus ternyata. Tadi ada yang lewat deh.
Ah, lewat lagi sini. Lewat lagi. Oke, terus dipencet. Oke. Kayak gini, oke. Pakai mouse sekarang ya. Dua-duanya. Dah. Dah. Ngapain? Mandi lagi. Yowes deh, mandi lagi deh. Ih, jangan keluar lagi deh. Please. Apa itu? Apa itu? Udah, cukup. Mendadak nge-lag. Ini pasti ada apa-apa kalau mendadak nge-lag. Ada sesuatu yang bakal keluar. Udah belum? Itu kan nge-lag. Masuk lagi nih. Udah, tahu-tahu di sana nge-lag ya. Maklum, komputer kentang. Kalau komputer kentang tuh kayak gini. Salah. Ini kalau salah gimana ya? Apakah kita akan kejadian apa gitu? Oke, terus terus yuk. Ini aja nih. Terus terus. Ada tangan nutupin. Kaget tapi nggak kelihatan. Untung aja. Kaget tapi nggak kelihatan. Siapa tangan siapa yang nutupin barusan ya? Tangan siapa barusan yang nutupin? Udah deh, pergi aja deh, pergi yuk, pulang yuk, udah kan? Si ibu, kenapa bu? Bu, kenapa bu? Ada apa bu? Kenapa? Kenapa? Oke, lah ini Umeki ini yang di toko tuh tadi. Susu? Apa kamu punya susu? Enggak. Susu saya. Susu, oke. Maksudnya? Ada susu di supermarketnya dia. Ayo, datang ke toko, ambil. Suruh ngambil susu. Mana? Push. Mana? Apa maksudnya? Wajahmu. Mata, mata itu. Where have I? Di mana saya? Oke. Susu. If you help with the store, I will give it to you. Kalau kamu bantu aku akan memberimu. Ini. This product in this card box. Kita harus natain barang ya. Kita suruh nata barang. R. Maksudnya? Ngapain pakai R? R rotate. Nih, taruh di sini. Udah. Masih ada lagi. Sorry. Salah. R plus. Gini. Salah. Aduh, susah banget sih. Kayak gini. Kayak gini. Aduh. Malah jatuh. Kayak gini. Wih deh. Susah banget. Gini kok malah berdiri. Udah satu lagi, susah amat. Oke, nyari itunya ya, nyari
Muternya piye? Ini puternya gimana? Kayak gini. Terus diputer. Kebalik, cuy. Aduh, jatuh malah. Susah amat. Susah, cuy. Terus muter kesininya gimana? Nah, ini muter-muter kesininya gimana? Kebalik. Ya Allah. Sorry ya guys, bentar ya guys. Agak PR nih. Udah kan kayak gini kan? Wah, ampun, masih ada satu lagi. Ini sebelah sini. Gimana sih? Ngerotetnya susah. Tuh. Crouch nggak jadi. Udah. Mana? Ada yang salah. Ini bener. Ini. Ini. Balik kayak gini. Allahu Akbar. Dah. Next this masih ada lagi. Aduh, ini di mana ini? Aduh, ini di sini. Ini ngelihat susunannya, ini di sini kayaknya. Oke, di sini tapi kayak gini ya. Kayak gini. Kayak gitu. Balik. Balik ke balik. Nah. Oke. Terus ini merah lagi. Posisinya oke kayak gini. Nah, harusnya posisi kayak gini. Harusnya balik. Kayak gini harusnya. Aduh. Susah banget ngarahinnya. Ngerotetnya susah, teman-teman. Kayak gini, diputar. Di atas, cuy. Nah, kayak gini ke atas. Ya Allah. Harusnya ngerotetnya di sini. Nah, gitu. Susah amat. Ini merah ngadep ke sini. Ya, push. Kebalik. Nah. Ini ngadep ke sana. Main game kayak gini. Nah, dah. Lagi. Next. Ya Allah, masih ada. Ini jajanan anak kecil. Oke, kita lihat ke sini. Aduh, ini masih ada kosong lagi. Ini kotak ini taruh mana? Merah. Aduh, waduh, waduh, entar. Kayaknya samain warnanya ya. Kayaknya gitu deh. Ngadepnya. Coba dulu deh. Merah lagi. Ada lagi enggak? Mana ada lagi? Taruh sini dulu deh. Biru coba, biru.
Biru, biru, biru. Oh, ini biru. Biru. Sini dulu. Terus coklat. Nih. Sini dulu. Dah, nggak tahu bener apa nggak, nanti gampang. Terus ini terakhir. Kita biar tahu dulu yang bener yang mana gitu. Oke, yang salah mana? Ini kayaknya madepnya ke sana. Gini kah? Oke, ini salah juga. Gini mungkin. Masih belum. Ini tidur, berdiri, tidur. Ini mungkin berdiri. Ini berdiri, berdiri, berdiri. Ini berdiri juga mungkin. Masih belum. Ngadep sini. Ngadepnya sini, ngadepnya. Terus ini berdiri madep. Berdiri, berdiri, ini juga berdiri mungkin. Kayaknya ini berdiri deh. Terus tidur, tidur, ini tiduran bener. Ini udah bener ngadep sini. Ngadep sini, ini berdiri ngadep sana mungkin. Sini. Ini berdiri tidur, berdiri sini mungkin. Oke, terus udah kok. Kok salah? Kok salah? Gimana? Aduh, ntar guys. Ntar, ntar, ntar. Sek, 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 sek. Tak pecahin dulu. Ini ngadepnya piye? Oh, ini madepnya sini mungkin. Kalau bunyinya gitu bener gak ya? Ya eh bener nek bunyinya duk gitu. Nih balik ngadepnya salah sana, salah. Warnanya betul dah. Oh, ini kebalik. Ini di bawah kayaknya. Terus ini tiduran tapi ngadepnya sana. Sini. Sini. Kebalik, 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 betul. Terus ini berdiri kebalik di bawah. Ngadepe sana. Terus udah piye? Tiduran ngadep yang di atas sebelah sini, ini bener. Ini tiduran telungkup. Tiduran telungkup. Oh, ini tiduran telungkup. Susah amat.
Nah, tuh. Apalagi? Ada lagi? Aduh, masih ada lagi, masih ada lagi. Koran. Tak bawa aja ke sini dulu. Ini koran. Eh. Sini. Koran. Terus ini mie, satu lagi nih, suruh natain kardus-kardus. Aduh, tar, kita lihat dulu koran nih. Bukan koran bro, koran madepnya mana? Sini. Madepnya. Ya madepnya tinggal piye, nggak tahu berdiri, cuman ya susah ini ngarahin berdiri, suruh berdiri. Kayak gini. Kita coba dulu ya. Kok ada kotak-kotakan ini. Ini ya. Yang kotak-kotakan kayak gini, coba dulu. Oke. Sini yang model-model kayak gini nih. Nih. Nah, sini ya. Atasnya mana? Oh, atasnya sini kayaknya, muter. Nah. Tinggal satu, mie. Balik bro, emang kebalik kayaknya. Sekarang tinggal dipecahkan. Telungkup. Ini telungkup. Telungkup dan modelnya kayak gini kayak. Kayak E. Ini yang bawah yang mana? Nggak kelihatan ya. Ah, semok. Ini madepnya sini. Kalau kelamaan nanti tak skip yo. Ya moga-moga enggak sih. Ini udah kan, ini bener. Madepnya ke bawah. Ini oh, kebalik ini kayaknya. Ini kayak gini kayaknya. Nah, kayak gini. Terus ini. Ini udah bener nih. Ini madepnya kayak gini. Ini kayaknya udah. Ini. Ini di bawah. Ini bener kok adepnya sini. Ini kayaknya yang susah. Yang salah. Kayaknya ada pes ini deh. Yang bawah kayaknya sebelah sana deh. Tapi tadi kenapa enggak bisa? Gini. Salah. Ini. Kayak gini kah? Salah. Diri. Diri. Ini kebalik nih, cola. Cola, tapi bener nih tulisannya. Ini tulisan kebalik toh. Oh, ini bener kebalik nih. Sorry. Tapi mungkin ini tulisannya yang di depan. Gini. Bikin pusing. Game-nya bikin pusing. 2000 years later. Kayak gini. Nah. Dari tadi. Dah, Bu. Ke. Udah selesai. Susu kan? And this too, I feel you. I feel like you should hold on to this. Kayaknya kamu harus megang ini deh. Nih. Oke. It's been so long, maybe over 20 tahun yang lalu. You look
exactly like the employee at the time. Tuh, bener toh. Kita mirip sama si Maina, itu mirip sama pegawai sebelumnya. The curse, kutukan di pemandian itu, it doesn't seem to work on you. Kayaknya nggak berpengaruh sama kamu. Gitu. There seem to be, pasti ada alasannya. Kutukan, kutukan apa itu? Kutukan di situ nggak berpengaruh ke Maina. You are being targeted. Ah, kamu jadi target ya. By a very strong entity that is much more than a curse. Oh, jadi Maina itu jadi target sasaran ya sama entitas yang lebih besar daripada sebuah kutukan. Much nastier than a vengeful spirit. Oh, pokoknya lebih nasty. Nasty itu mengerikan gitu. Looks like they cannot touch you. Oh, kayaknya mereka belum bisa menyentuh kamu. Belum. I've been here long enough to know a thing or two. Aku udah lama di sini untuk mengetahui beberapa hal. Oke, hati-hati aja. Kita dikasih spirit lagi. Kasih jimat lagi nih boneka. Yes deh. Kunci, kasih boneka, ini jimat, ini apa enggak tahu. Ambil susu. Yes. Dadah pus. Dadah. Pulang yuk. Ini apa? Kok creepy lagi nih, apa ini? Boneka apa ini? Kok ngeri? Thank you. Dadah. Lah, si ibu mana? Bu. Ini susunya, Bu. Si ibu masih di sini kah? Ibu. Ini, Bu, susunya, Bu. Bu, taruh di sini toh. Dah. Bu. Hei, kamu. Itu kalung anak perempuan saya. Oh, gelang. Berikan. Kembalikan. Kembalikan ke aku. Kembalikan ke aku. Yo. Yoko. Yoko, itu gelangnya Yoko. Hilang. Si ibu hilang. Sibuk lagi, sibuk. Bu. Nyari apa, Bu? Hilang. Aduh. Ini enggak beres lagi nih si ibu. Bu. Aduh. Mana? Kok ada suaranya enggak ada bentuknya? Bu. Apa itu? What the guy? Kaget. Yoko, anaknya si ibu itu. Si Maina. Are you okay? Kamu mengejutkanku. Tak kira kamu KO. It will be troublesome. Itu akan jadi masalah kalau kamu meninggoy. Aku gak bercanda. Kamu gak bisa meninggoy sekarang. Karena landlord, what, apa? Enggak. Layo kenapa? I meant that it would be troublesome if I lost all. Maksudku akan jadi masalah kalau aku kehilangan pekerja, karyawan. Aduh, ini yang mana ini? This bathhouse is dangerous, it curse. Before I collapse, you saw what happened, right? Sebelum aku pingsan, kamu ngelihat apa yang terjadi kan? Harusnya dia lihat loh. Dia nggak lihat apapun, harusnya dia lihat loh. Pas masuk kejadiannya kayak gitu, harusnya dia lihat loh. Sorry. Kamu pasti melalui hari yang buruk.
接客業はいろいろと大変だよね。 customer jadi customer service tuh kadang melelahkan ya. これはマイナさんのことちゃんと分かってるから。 aku tahu apa yang kamu lalui. Keep working. Tapi mohon tetap bekerja lebih lama lagi ya. Ya, tanda tanya juga nih si landlord nih. Ngapain nyuruh Maina tetap bekerja di sini setelah apa yang terjadi semuanya yo? Harusnya dia tahu loh. Harusnya si landlord ngeliat pas dia masuk kejadian itu tuh harusnya lihat. Ada apa yo? I just started this job. Aku baru aja bekerja tapi kayaknya aku nggak bisa lanjut deh. Aku pengen resign. Aku pengen resign. Ada yang apa landlord datang lagi? Ada yang ngebel. Kemarin landlord ketok-ketok. Ini ting tung. Aku bener-bener nggak mau ngomong lagi sama si landlord. Aduh. Gak mau ngomong sama si kakek. Maina-san. Biksu? Biksunya datang. Dan si biksu datang ya. Maina-san, irasshaimasuka? Maina-san, apa kamu di sana? Si biksu datang ke sini mau ngapain? Si biksu datang mau ngapain? Ini pertanyaannya, si biksu mau ngapain? Hari ketiga udah kita lalui dengan banyak jump scare, dengan banyak hantunya udah mulai nongol di beberapa tempat ya. Aduh, ngeri banget nih, ngeri banget. Oke, kayaknya video kali ini kita cukup sekian ya. Kita udah menyelesaikan hari yang ketiga ya. Kita akan lanjut lagi hari yang keempat di video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih yang udah menonton ya. Mohon maaf kalau Bang Ocha ada kekurangan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita akan lanjut lagi hari yang keempat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Peace out. Bye.